Guys, kembali lagi di game The Sims 4. Dan kali ini gua bakal membuat gaming room di The Sims 4 ini yang akan dibuat di kota ini, di tanah yang besar ini. Dan itu untuk si CC, gua dan Ahmad Didan. Dan kamar pertama yang akan gua buat yaitu kamar Ahmad Didan. So, langsung aja kita langsung speed build bikin kamar ready dan let's go. Thanks.
Nah, guys, so inilah dia kamarnya Ahmad, Didan, guys. So, kamar udah jadi. Gimana? Penasaran? Langsung aja yuk kita masuk, guys. Wow. Kalian bisa lihat Didan meminta kamarnya itu seperti studio karena dia suka editing dan dia ingin bermain game juga. Kalau kalian bisa lihat di sini ada gantungan baju, ada topi, ada kolam akuarium yang belum ada isinya, baru terumbu karang, dan ada beberapa poster dan ada 2 TV. Wah, ini ultra HD, apa ya, 4K Ultra HDR apalah, curve dari Samsung, guys. Dan kalian bisa lihat di bawah sana apa itu. Di sini ada PS4. Jeng jeng. Wow. PS4 bersama bundle GTA 5-nya, guys. GTA 5. Wow. Di sini PS4-nya gua letakin ya posisi berdiri lah. Soalnya biar dempet dengan meja. Dan ada lemari, tasnya Didan, tempat tidur. Dan geser, ini ada 3 Mac, merek Apple ya. Ada MacBook Pro yang model lama, ada Apple TV, ada Mac Pro maybe, I don't know, dan MacBook Pro lagi, dan ada kamera dan Nintendo Switch, dan ada webcam untuk recording, ada PS4 lagi. Dan itu untuk record game atau apa-apa. Ada Nintendo Switch lagi, ada lampu. Dan ada 2 monitor. Dan si biasanya si Didan tuh untuk posisi editing di sini. Jadi dia pengen buat editing yang comfortable, enak dilihat, 2 monitor dengan 1 layar curve. Wah, itu enak banget sih. So, the next, gua akan bangun kamarnya CC. Langsung aja kita ke kamar CC, guys. Let's go.
Okay guys, so kamar CC udah jadi. Kalau yang sebelah kiri itu kamarnya Ahmad Tidan. Dan sekarang mari kita ke kamarnya CC. Udah gak sabar kan? Mau lihat? Langsung aja. Wow, 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 wow. Kamarnya biru muda. Dan ada ini minimalis, warnanya gue suka, muda, putih, dan biru muda. Ada MacBook dan CC minta untuk kamar gaming room. Di sini ada gaming PC dan gaming gear, sebuah Razer Chroma. Dan ada monitor curve, ada PS4-nya, ada monitor lagi di atas, curve juga, model tempel. Dan ini dia spektakulernya guys. 3 PS4, ada 1 2 3 dan 3. Mereka terakhir di situ. Dan ini dia. 3 monitor. Bukan monitor, TV 4K HDR atau Ultra HD atau apalah itu, pokoknya seri tertinggi dengan 3 guys. Sekali 3. Oh my god. Ini performanya gimana ya? Dan di atas itu ada 1 2 1. Oh gimana? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 guys. 7 surround, 7.1 surround di kamar ini. Dan ada lemari, ya seperti biasa minimalis untuk kamar tidurnya. Tapi untuk gaming roomnya ini sangat mantap. So, the next gue akan membuat kamar gue sendiri. Pasti kalian udah gak sabar. Dan gue bikin seperti minimalis. Dan lihat aja nanti ke depannya. Let's go!
Yo guys, so kamar gue udah jadi, kamar sisir udah jadi, kamar jidan udah jadi. Ini saatnya gue masuk ke kamar gue. Let's go! Wow! Gue sangat suka dengan kamar seperti ini. Kenapa? Satu, warnanya itu sangat cocok semua guys. Cat warna abu-abu. Untuk ubin, gue memakai karpet berwarna abu-abu. Dan untuk karpet di sebagian dekat TV itu ada warna hitam. Dan ada 3 PS4, 3 Xbox 360 bekas dulu, dan 3 TV 4K Ultra HD, ada PS4, ada PS4 lagi. Dan di sini ada kardus Nintendo Wii, ada 4 guys. Dan disinilah teman-teman kalau misalnya sedang ada project, kita editing di sini, kita kerja di sini. Ada 4 Mac ya, Air Mac atau ada itu Mac lah. Ada joystick Nintendo Switch, dan itu ada Nintendo Switch-nya, dan ada lagi di dekat TV itu. Jadi itu sih kali gue lepas karena gue pasang itu. Ada kardus Nintendo Switch, ada PS4, ada monitor biasa itu untuk main game atau editing, dan ada 10 surround speaker. Dan ini limited edition hanya di kamar gue. Mungkin ya, mungkin kalian bisa 12. Di sini gue 10.1 surround edition speaker. Oh my god, itu suaranya kalian bayangin aja kayak gimana. Dan gue di sini suka warnanya seperti ini. Gue ulangin lagi, gue suka warnanya seperti ini dan gue sangat menyukainya, dan gue berharap kamar gue seperti ini, sumpah. Dan lemari warna coklat, dan itu sangat cocok. Oke, so gimana menurut kalian ketiga kamar ini? Kalian komen di bawah, dan nanti gue bakal bikin kolom vote di bagian pojok kanan atas. Kalian pilih kamar siapa yang paling bagus, kamar gua, CC, atau Didan. Pilihlah yang terbaik. Dan jangan juga lupa untuk di share videonya. Kalian bisa juga share videonya, subscribe channel ini, dan nyalakan tombol bell, karena di kedepannya akan ada speed building lagi. Dan kalian bisa request, kasih aja kolom komentar nanti di video ini dengan hashtag apa ya, mungkin nanti gua kasih di deskripsi lah. Oke, so thank you for watching, and don't forget to always support this channel. Just click subscribe and share this video. Thank you for watching, and see you next time. Bye-bye. Bye.